Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatan Hasanah, NIM 1938009. Mata kuliah Sejarah Indonesia, Prodi Pendidikan IPS. Baik, saya akan menjelaskan biografi Perdana Menteri Indonesia ke-6, yaitu Sukiman Wirjo Sanjoyo. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Juli 1998. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 1974 pada umur 76 tahun. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-6 yang menjabat pada 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952, dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Sukiman Suwirjo. Sukiman adalah tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh masyumi. Menteri Negara Indonesia yang ke-6, Sukiman Wirjo Sanjoyo, masa jabatan 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Presiden Soekarno, pendahulu Muhammad Roem, pengganti Wongsonegoro. Pasangan dari Kustami, anak beliau ada 3, satu anak Sakri Sunarto, Bagus Soekardoyo, dan Sri Tani. Profesi beliau sebagai politikus. Sebelum THR bisa kita nikmati seperti sekarang ini, ada perjalanan panjang yang membuat kebijakan tersebut yang ada di Indonesia. Ya, sebelum tahun 1951, tidak ada THR di Indonesia. Kebijakan THR ini baru muncul pada era kabinet Sukiman Wirjo Sanjoyo. Pada saat kabinet Sukiman ini dilantik, ia memiliki beberapa program. Ia memiliki beberapa program yang salah satunya meningkatkan kesejahteraan pamong praja, atau pada saat ini kita kenal sebagai PNS, pegawai negeri sipil, dan juga dianggap sebagai sebuah strategi kabinet Sukiman untuk merebut hati para PNS untuk memberikan dukungan pada kabinet beliau tersebut. Namun tidak dapat kita pungkiri, kabinet Sukiman ini telah memberikan ide untuk, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa Sukiman ini telah memberikan ide yang dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon diberi izin dan diberi maaf. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.